أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia tersesat jauh sekali. Kam Odoi Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoi, berjumpa kembali bersama Kang Odoi Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, dalam perjumpaan kali ini kita sekarang dalam perjalanan menuju sebuah kampung yang berada di Kecamatan Cigugur, Kuningan. Kita akan berkunjung pada sebuah kampung bernama Kampung Babakan, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Inilah perjalanan yang cukup melelahkan, menempuh perjalanan jarak antara Ciledug, Kuningan. Kita akan menyambangi sebuah dusun bernama Dusun Babakan atau Kampung Babakan. Konon Kampung Babakan adalah merupakan kampung buhun atau disebut juga Dayeuh Kolot. Menurut orang tua dulu, Kampung Babakan ini adalah merupakan cikal bakal adanya Kota Kuningan. Sahabat, di Kampung Babakan ini konon dan bahkan sudah bukan hoak lagi, ada sebuah tempat, dua buah makam yang dijadikan area tempat orang melakukan ritual pesugihan, yang konon katanya tempat itu merupakan sarang siluman ular perempuan. Dan bagi orang yang melakukan ritual pesugihan di tempat ini, orang bilang namanya ngipri atau memuja menjadi pengabdi bangsa lembut golongan siluman ular. Sahabat, keberadaan dua makam tua tersebut di Kampung Babakan, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Kedua makam tua tersebut ukurannya memang tidak lazim, panjang dan bentuknya arahnya bukan ke utara selatan tapi mengarah ke kiblat. Karena bentuk dan ukuran juga arah makam tersebut tidak lazim, itulah banyak para pendatang, terutama yang datang dari luar Kota Kuningan, menjadikan area makam tersebut dijadikan tempat melakukan ritual pesugihan. Namun anehnya, warga di sekitar situ ketika ditanyakan, kebanyakan mereka tidak tahu kalau kedua makam tersebut adalah merupakan tempat pesugihan.
yang konon tersebut dihuni oleh sosok siluman perempuan atau siluman ular perempuan. Setelah berbincang-bincang, menurut seorang saksi bernama Bapak Subandi, Pak Subandi ini memiliki lahan yang berdekatan sawahnya dengan kedua makam ini. Inilah makamnya, sahabat. Makam ini yang jadikan tempat orang melakukan ritual pesugihan. Makam ini berdekatan dengan sawah miliknya Bapak Subandi. Menurut penuturan Bapak Subandi, kedua makam ini sebetulnya berdekatan dengan makam keramat yang ada di sebelahnya, yaitu ada makam keramat Mbah Pawenang, makam Mbah Guru, dan makam Jailani Abdul Qadir. Dan mengenai persisnya bagaimana proses ritualnya sendiri, Pak Subandi tidak tahu persis bagaimana dan apa yang dilakukan orang-orang ketika melakukan ritual pesugihan di tempat kedua makam ini. Namun lanjut tuturnya, beliau menuturkan pernah mendengar cerita langsung dari seorang pelaku yang datang dari luar kota Kuningan melakukan ritual pesugihan di tempat ini. Konon orang tersebut bercerita kepada Pak Subandi ketika melakukan ritual pesugihan di tempat ini, sahabat. Orang tersebut di dalam ritualnya tubuhnya dililit oleh seekor ular besar. Dan kemudian di dalam alam sadarnya dia dibawa ke alam siluman pada suatu kerajaan siluman, dan di sana konon dia diperlihatkan tumpukan uang dengan perhiasan yang begitu banyak. Dan setelah kejadian itu, Pak Subandi menuturkan orang itu tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Apakah betul orang itu setelah pulang di sana sukses mendapatkan kekayaan yang hasil dari ritual tersebut, ataukah bagaimana, entah kabarnya tidak pernah terdengar lagi. Konon menurut Pak Subandi, seorang pemilik lahan sawah yang berdekatan dengan makam tempat dilakukannya ritual pesugihan tersebut. Nah itulah sahabat, sekilas tentang pesugihan siluman ular perempuan. Dan orang kebanyakan bilang konon katanya ngipri. Ya sahabat, tidak banyak tahu tentang bagaimana prosesnya, tapi itulah sebuah gambaran kehidupan yang ini mesti ada di tengah-tengah kehidupan kita, masyarakat Indonesia, yang masih mau bersekutu dengan para dukun atau orang-orang yang bersekutu dengan setan dari sejenis bangsa jin. Dan ini adalah merupakan kesesatan yang nyata yang harus kita jauhi. Ini adalah bukan contoh yang baik, karena ketika kita di dalam menghadapi permasalahan kehidupan sepelik apapun, tidak ada satupun tempat bergantung memohon pertolongan, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sering kita ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadanya lah kita menyembah dan kepadanya pula kita memohon pertolongan. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita kuatkan keimanan kita, semoga kita selalu terhindar, dijauhkan dari sifat kemusyrikan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.